Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama-sama saya Siti Aisyah Malisa Yohanis dalam Dunia 11 Pagi. Sekurang-kurangnya 7 orang terbunuh dalam kejadian gempa bumi kuat berukuran 6.2 pada skala Richter yang melanda Sulawesi, Indonesia. Gempa yang berlaku pukul 2.18 pagi waktu tempatan itu turut menyebabkan lebih 650 orang cedera. Perkara itu dimaklumkan jurucakap Agensi Mitigasi Bencana Kebangsaan Raditya Jati. Beberapa bangunan termasuk sebuah hotel dan pejabat Gubernur Sulawesi Barat runtuh, manakala lebih 60 buah rumah, sebuah hospital dan pusat beli belah rosak teruk. Gegaran kuat dirasai selama kira-kira 7 saat namun tidak mencetuskan amaran tsunami. Menurut kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia, gempa itu dikesan pada kedudukan 143 km dari barat Palopo, Indonesia pada kedalaman 27 km. Kira-kira 30 hingga 35 juta rakyat Thailand yang terjejas akibat COVID-19 bakal menerima bantuan tunai menerusi program Kami Menang. Perkabaran gembira tersebut diumumkan Menteri Kewangan Arkom Tampit Thaya Paisit. Rakyat berpendapatan rendah yang terlibat dengan program subsidi pembayaran bersama layak menerima bantuan itu yang akan dibayar melalui e-dompet. Manakala kumpulan lain yang layak akan menerimanya melalui sistem PromptPay mulai bulan ini hingga bulan depan. Kumpulan penerima itu turut melibatkan pemegang kad kebajikan kerajaan, peniaga berpendapatan rendah, penghantar makanan dan penunggang teksi motosikal. Britain melarang ketibaan pelawat dari rantau Amerika Selatan dan Portugal ekoran kebimbangan mengenai penularan varian baru COVID-19. Virus itu ditemukan di Brazil baru-baru ini. Perdana Menteri Britain Boris Johnson berkata kerajaan mengambil keputusan segera untuk menghalang wabak berkenaan daripada menular di Britain. Perintah larangan itu bermula hari ini. Varian COVID-19 yang ditemukan di Brazil menyamai beberapa ciri varian yang terdapat di Britain dan Afrika Selatan yang dipercayai lebih cepat merebak. Sementara itu, Perancis akan memperluaskan pelaksanaan perintah berkurung ke seluruh negara bagi membendung peningkatan kes COVID-19. Perdana Menterinya Jean Castex berkata langkah itu akan dilaksanakan untuk tempoh sekurang-kurangnya 2 minggu bermula pukul 6 petang Sabtu ini. Sepanjang tempoh tersebut, hanya perkhidmatan kecemasan dibenarkan beroperasi. Perintah itu telah pun dikuatkuasakan di beberapa kawasan di Perancis. Pelaksanaannya didapati berjaya menurunkan kadar jangkitan secara ketara. Dalam pada itu, Perintah Kawalan Pergerakan mula dilaksanakan di Pusat Bandar Washington menjelang Majlis Mengangkat Sumpah Presiden Amerika Syarikat ke-46 20 Januari ini. Ketua Polis Washington Robert Conti berkata bandaraya itu berdepan ancaman keselamatan yang besar. Sebagai langkah berjaga-jaga, lebih 20,000 pengawal kebangsaan bersenjata dikerah mengawal keadaan, manakala sebahagian besar jalan ditutup kepada trafik. Keadaan di Pusat Bandar Washington ketika ini disamakan seperti zon hijau di Baghdad. Bakal Presiden Amerika Syarikat Joe Biden akan mengemukakan cadangan mengenai pakej rangsangan ekonomi bernilai $1.9 trilion. Pakej itu dirangka bagi memulihkan ekonomi serta mempercepat tindak balas negara dalam memerangi wabak COVID-19. Ia merangkumi $415 bilion dana untuk meningkatkan tindak balas terhadap virus dan pelancaran vaksin COVID-19. Sekitar $1 trilion diperuntukkan sebagai bantuan langsung kepada isi rumah, manakala kira-kira $440 bilion lagi diperuntukkan kepada perniagaan kecil dan komuniti yang terkesan akibat wabak. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Arsenal gagal memanfaatkan peluang beraksi di laman sendiri apabila sekadar seri tanpa jaringan dengan Crystal Palace. Keputusan itu menyaksikan The Gunners kekal di tangga ke-11 Liga dengan mengumpul 24 mata, hanya satu mata mengatasi Palace yang menduduki tangga ke-13. Beralih ke aksi Piala Super Spanyol, penyandang juara Real Madrid tersingkir selepas dikejutkan dengan kekalahan 1-2 kepada Athletic Bilbao dalam perlawanan separuh akhir di Malaga. Kedua-dua gol Athletic dijaringkan oleh Raul Garcia pada separuh masa pertama, manakala gol tunggal Madrid diperoleh menerusi Karim Benzema pada minit ke-73. Athletic akan bertemu Barcelona dalam perlawanan akhir di Sevilla pada awal pagi Isnin ini untuk merebut gelaran juara.
Sekian berita yang disunting oleh Mas Niza Awang Kecik dari Pusat Berita RTM, Tingkat Disiplin Kendiri Bendung Pandemik COVID-19. Assalamualaikum dan salam sejahtera.